Coba mohon perhatiannya kepada tim putra pimpinan Bapak Abdi Gareng segera mengirimkan nama-nama pemain. Sulit. Oh, gitu. Sebab dua tim itu yang jadi semifinal ini
bagus semua. Iya, pemenang-pemenang. Tim-tim terbaik di antara yang baik. Badminton kamu wo. Ya. Wah. Oh. Stop, stop. Poin Kang Simik. Mana ini Pak Simiknya? Ikut enggak Pak Simiknya? Oh, ikut. Kaos biru. Ya. Poin lagi. Bagus. Skor sementara 6-4. Ayo. Terus semangat. 7-4. Push race. Kejar-kejaran lah tuan. Iya betul Mas Yuda, skor sementara 5-7. Seru. Seru di malam minggu. Pasin. Ini tempat dari pusat Mas Yuda. Pusatnya publikasi atau dokumentasi dan persyatingan di desa kita. Apa Mas Yuda, bentar ada tamu aku. Oh iya, pusat perdokumentasian dan persyatingan. Oh iya, ada dari Indra Spasi Arifin. Betul. Sama Pak Sopati SD. Ya, oke. Monggo. Ayo, Bun. Oke. Poin-poin Bapak Simik. Ya, nanti dikasih support kedua tim. Iya. Poin lagi. Iya betul. Poinnya seiring sejalan Mas Yuda. 7-8. Nah, mujiz. Waduh. Apa dia skornya sama 8-8. S tegak. Hampir. Caca, oke, pasti. Oh, iya. Ayo semangat Liska. Ayo. Jangan bilang dino. Sini akhirnya iya, 10-8 tertinggal 2 angka. Wah, sangat disayangkan. Poin 9-10. Masuk biasa ya. Salah koordinasi. Kosong. Belum sama. Ini ternyata kami dari tim putri sudah menunggu pemenang. Iya betul Mas Yuda. Keluar poin Pak Simik. Nah, skornya ketat. Masuk. Ya. 12-10. Iya Mas. Yang terbang-terbang asik banget. Wah, satu lagi ya. Terlalu menunggu. Iya. Poin 13-10. Yuk.
Ayah. Baik, dulur sejer itu kulon. Empat belas. Hidupnya orang teko, pemilihan orang mencolong. Orang perlu. Bapak sih 15 10 langsung men oh. Itu Eliska point 11 15. Lebar keluar 12-15 tertinggal 3 angka timnya Mbak Sriwulan. Akhirnya back out. Niki saking pusat ngomong-ngomong terkait pusatnya King & Cookies di desa kita di Monten Navisa. Navisa yang mau ngasih kesan brownies, pizza, Pak Ramba, maupun bingung Monten sebelah baratipun toko Hadi Jawa. Iya, gila sekali. Akhirnya bolanya meninggalkan lapangan 18-12. Poin 19-12 tertinggal sangat jauh. Poin ibu tulis ibu Liska. Mas Yuda poin 20-13 Sedulur kidul kula 21-13 Mas Yuda. Ya. Poin ayo Yusri, semangat Yusri. Ya. Ayo Mas Fajar dikasih support. Tapi partai sebelumnya dulu Liska lawan Tikas itu ya 2-1 ya. Tapi akhirnya 3-2 ya, di poin yang sudah 2-3-13 terpaut 10 angka. Waduh bagusnya ya. Ternyata timnya Kang Simik itu murah hati Mas Yuda ya. Ya. Kalau temennya ketinggalan jauh dikasih. Wah, boleh. Saking semangatnya, dengarkan dulu peluit Bapak Masih. Keluar. Max point. Ya, tinggal satu angka. Ya, semangat ya, Sri Ulan. Nah. Yeah.
satu lewat barat, satu lewat timur. Ah, pada malam hari ini juga banyak filmfest lantang ya. Jadi para penonton, para hadirin pun langsung ya, di tempat ini karena pada malam hari ini ada banyak filmfest dari Nabi Sakik dan oke, masuk di set kedua 1-0 untuk timnya Bapak Sini. Poin Mbak Sri Wulan 6-6.
Yo, imbang Mas Yuda. Oke. Kejar-kejaran partai sengit. Cispa. Cukup bang. Bari langsung saja. Iya, kalau begitu. Mbak Sri Wulan ternyata terpana di depan net. Memandangmu. Oke, sedulur fitur gua. Waduh. Loh, masuk. Bonata. Sudah menyentuh pembatas. Skor 7-0. Cuaca kados ngeten iki kan kedaya dhuwit jaga kesehatan Pak. Salah setunggalnya muncul ke Tegal. Pusat pertegangan di desa kita di mana? Wonten Ruko Arep Sari sebelah timur Mas Yuda. Tegal 88. Ya monggo. Dulur-dulur. Pak Sriwulan kamu Kang Sumik ini sedulur gitu pulang ini berarti nya juga Bu Sri Pak. Iya betul. Sama. Ya kembali hop langsung saja Sumik Liska ayo semangat Liska ya. Oh, pasti. Nanti yang menang malam hari ini perebutan 1-2 ya Mas Yuda. Yang menang oke, masuk final. Jadi tunggu tim buat melawan tim. Ya, balik Pak Sini, Rizka Asin. Oh, keluar meninggalkan lapangan Mas Yuda. Poin Rizka 9-12. Poin Pak Sini. Bapak Sumik poin. Wah, keluar lagi Mas Yuda. Rizka poin Pak. 11-14. Ya, asik, Mbak Uji terbang. Wes, hampir saja. Ya, poin 15-11. Bukti kalau bola itu bunyinya. Unyer-unyer. Poin Liska
rasa anu lepas urip oh ho mulai nyusul kembali Pak Simi time out Step out. Boleh tuh di Batu Rai Sonde Mahat Mahat Arung. Saking Menteri Pak. Wonten iki saking pusat Mas Yuda. Pusat perpandian dan Bundi. Wonten dalemipun Bapak Sudarto. Nah, monggo sing pengin dalem arek pacul mau anak pertunangan konsultasi mawon langsung tidak dadi dalem Bapak Sudarto, nggih. Hormatipun. Wonten sebelah selatan Balai Desa Bulusari Mas Yuda. Kurang lebih di foto yang ketuk gatot ini ya hampir saja sis masuk Pak Sin Poy bisa wah melebar 14 18 Iskas. Yes, lock. Lock lagi. Oh. Yes. Oh. Wah. 19, 14. Sedulur Kidul Mohon Prabu 14 keluar poin Rizka 15-20 ayo batu-batu poin Bapak Sing dibiarkan saja Mas Yuda 21-15 iya oh 2-2 oh poin Bapak Simi 2-3-5 dari nabi sakit kan kukis borong waduh lakui mantap lah yuk terus seru lewat lopan yes lewat poin Liska Liska 16-20 nanti tim putranya Liska sudah tampil partai berikutnya yes yes kapan 17-23 eh jalannya wis dingin apa urung? Urung semangat semangat pemainnya tahu saya semangat Rizka poin lagi mulai menyusul terpaut 5 poin match point untuk timnya Bapak Simo. Betul. 19-24. Nah.
langsung seru. Wah. Ayo saya lagi misalnya dulu. Simic
Budyo. Dari Nafisa Rosso. Jos. Ihir. Asing. Oh, gagal. Rizka poin 5-9. Terus coklat passing dan Maya langsung. Oke, Mbak Muci langsung waktu panggung jurus lagi. Ya, oke. Muter 10-5. Tim sedulur kita pulang se sabar bro, enak bahasanya Pak Sabar ya. Poin lagi kasih kodongnya lagi kenangan ya. Semangat tertinggal 8 angka tim Liska. Liska, semangat Liska. Oh, set penentuan ini ibu-ibu antara 2-1 ataukah langsung oke. Okay. 15-6. Keluar Rizka Boy 7-15. Wah, tuh nyantol Boy Rizka. Rizka poin 17-9. Ya. Habis oh nyentol. Poin 10. Sepuluh. Nah, oh sorry saya poin sini Mas. Ya, tidak dulu. 8. Betul. Rizka poin 10-18 selisih 8 angka ya. Oh tidak mampu menyeberang 11-18 awas poin lagi 11-18 ya semangat. Semangat Rizka. Passing, lopain. Passing Rizka. Ya, poin Rizka, Rizka. Semangat Rizka. Rata dulu titik. Ya. Bawa sini. Dan dah.
padahal Kang Sumi kok orang derek lho. Kang Sumi kan enggak melu Pak Yuda. Oke. Yo. Tribun sebelah sini. Habis? Baik. Wah, timnya Pak Sumi lagi. 20. Ayo, ayo. 13. Ayo Rizka, jangan parkir. Ayo. Bikin penonton tercengang ya. Tercengang, ayo. Oke. Rizka boy 14 20. Ya, mari passing. Oh, passing low. Long low pass. Terus saya juga. Yo, akhir poin. Tidak pasti. Kembalikan 2-2-14. Ayo, akankah? Oh, sangat disayangkan. Oh, ternyata Umi Lena bisa pinter banget. Rosok. Cus. Oh, terlalu melenggang ke tepi mas. 15-23. Yes. Yes, mulai lompok panteng ke bu. Wow. Sebentar lagi. Wah, cantik lah. Iya, mantap berbisul. Out. Meja. Next point. Kira zaman musuh tigas kayak apa, Pak? Langsung mabuk. Mabuk. Coba mohon perhatiannya kepada tim putra pimpinan Bapak Abdi Gareng segera mengirimkan nama-nama pemain.